Zap everybody, kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game. Brother gue, aduh, gila kangen banget lo gue ada di sini lo. Udah lama gue tidak duduk dan direkam dengan kamera ini dan menyapa lo semua yang ada di sini, anjay. Gimana nih kabarnya lo semua bro? Sebelum gue mulai videonya, gue mau ngucapin dulu selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sorry kalau gue banyak salah di perkontenan gue. Thank you juga yang masih terus nontonin channel gue. Di video kali ini gue mau curhat bro. Jadi ini nama kontennya kan curgan ya, curhat gaming buat yang belum tahu. Jadi di sini gue mau curhat terkait mungkin dari lu ada beberapa yang mempertanyakan nih, si Rapul kemana aja nih 2 minggu kagak pernah upload, gak pernah live stream dan sebagainya kan. Nama gue pun gue ubah sampai off sampai 10 Mei ya gitu. Makanya di sini gue mau curhat 2 minggu kemarin tuh gue kemana dan kenapa. Mungkin ada juga yang udah tahu kalau ngeliat story Instagram gue atau baca komenan di postingan terakhir gue. Jadi intinya 2 minggu kemarin gue off karena lagi-lagi gue dihukum sama YouTube gitu. Sebelumnya gue udah pernah dihukum kan, dan gue pernah cerita juga, videonya ada di sini, mungkin lu pengen tahu. Dan di sini gue ceritain lagi kok lagi-lagi gue bisa kena hukuman dan dampaknya apa, terus ngaruh nggak ke gue gitu. Jadi gue jelasin dulu ya, YouTube itu punya kebijakan kan, punya peraturan yang mana kita sebagai content creator harus ngikutin atau patuh pada peraturan atau kebijakan tersebut. Nah, kalau kita nggak patuh atau melanggar, kita bakal kena peringatan, teguran, dan hukuman gitulah kasarnya. Nah nanti itu ada 4 tahap tuh. Kalau kita ngelanggar, pertama nih ya, ngelanggar pertama kali itu kita cuma ditegur doang, nggak ada hukuman, nggak ada masalah, cuma ditegur doang. Lu pelanggaran, jangan sampai pelanggaran lagi, dicek lagi setiap kontennya gitu-gitu ya kan. Itu udah pernah gue alamin di awal tahun ini gitu, awal tahun ini atau akhir tahun lalu gitu. Itu udah pernah gue alamin, ya udah kan, itu cuma teguran doang. Yang kedua itu gue kena teguran lagi di bulan Maret, yang mana itu gue bikin videonya juga yang tadi ya. Itu gue kena teguran, dan hukuman pertama itu kalau kita kena teguran yang kedua, kita nggak bisa ngapa-ngapain selama seminggu gitu. Dan yang teguran kedua ini gue terima tegurannya karena emang di situ gue bikin konten cara ngedownload game secara bajakan kan, yang mana itu kan tidak boleh ya, itu artinya kan mencuri sesuatu yang harusnya beli, tapi gue malah ngajarin ngambil atau download secara bajakan. Dan itu gue sangat menerima kalau gue salah. Makanya setelah itu kan gue nggak bikin lagi tuh konten untuk download game. Nah yang ketiga ini tiba-tiba gue dapat lagi teguran bro. Yang ketiga gue dapat teguran lagi di tanggal 25 April, ya 25 April, satu minggu sebelum Lebaran kalau nggak salah. Ini ada screenshotannya, nanti gue tunjukin teguran tanggal 25 April. Dan yang pada saat itu tuh gue kaget kan, kok gue masih kena teguran sih, masih kena masalah. Yang kena itu adalah video cara menambahkan stadium, mod stadium di PES 2019 kan. Gue, lah kok bisa sih, padahal kan banyak juga channel lain yang bikin kayak gitu ya kan, kok gue masih kena teguran, kena strike. Gue coba banding tetap nggak bisa, akhirnya gue terkena hukuman. Dan situ ditulis di sini nih kalau konten gue itu melanggar pedoman, dan gue nggak bisa melakukan postingan konten live streaming selama 2 minggu 14 hari gitu. Itu gue udah kena teguran ketiga kali atau 2 dari 3, yang karena yang pertama peringatan doang. Nah di situ dia juga bilang, YouTube juga bilang kalau gue dapat satu teguran lagi, akun gue akan dihapus secara permanen. Wow, gokil gak tuh? Jadi kalau gue kena teguran lagi, gue bakal hilang dari perchannelan YouTube ini. Anjir lah. Waktu gue bacanya gue langsung anjir, kaget banget kan. Karena kan gue baru banget ya mulai nge-YouTube ya, baru mulai kenal lu pada gitu. Tapi tiba-tiba dapat teguran kayak gini, gue jadi mikir, anjir apa gue gak usah lagi ya untuk bikin konten-konten yang upload cara masang mod atau patch di PES. Karena itu ternyata masih bisa bikin gue kena pelanggaran gitu. Dan di sini juga jelasin juga kenapa itu bisa kena pelanggaran. Jadi kalau kata YouTube, konten-konten kayak gitu itu masuknya ke pelanggaran konten kekerasan atau berbahaya. Aneh kan? Aneh ya. Jadi ada 4 ini ada 4 pelanggaran nih, ada spam dan penipuan, konten sensitif, barang yang diatur oleh hukum, sama kekerasan dan berbahaya. Ini gue tampilin. Nah, konten kekerasan dan berbahaya itu termasuk yang gue langgar. Aneh kan? Terasa aneh, tapi ketika gue cek dalamnya, jadi dalamnya itu si kekerasan dan konten berbahaya itu dalamnya ada termasuk pertunjuk mencuri atau berbuat curang, menunjukkan kepada penonton cara mencuri barang berwujud atau mendorong perilaku tidak jujur. Itu nih yang masuk meretas atau mengakali pembayaran konten secara digital. Jadi sesuatu yang harusnya bayar
tapi kita nggak bayar. Nah, gue ajarin cara kayak gitu, gitu. Dan ternyata si Patch atau Mas Samot ini juga masih termasuk kayak gitu. Gue nggak ngerti kenapa masih kayak gitu. Padahal Patch atau Mod ini secara gratis dibagikan di internet ya, nggak harus bayar. Cuman tetap aja masuk kategori itu. Ada kemungkinan karena mungkin dari link-linknya, kan link-linknya itu kan beriklan ya. Dan itu agak-agak bahaya tuh, iklannya bisa masukin malware atau sebagainya. Jadi seolah-olah itu kerasanya bakal bisa menyebabkan data pribadi kita hilang atau semacamnya, makanya masuk kategori meretas atau semacamnya. Gue juga gak paham. Ada juga kemungkinan, bedanya gue dengan channel lain, kalau channel lain itu gak ngasih tahu cara downloadnya ketika mencet-mencet linknya, itu yang mungkin termasuk kategori bahaya. Sedangkan channel gue kan ngejelasin ya cara ngeklik-ngeklik linknya kayak gitu. Jadi intinya adalah karena itu bisa berbahaya buat channel gue, akhirnya gue memutuskan gue gak akan lagi nge-share mod ataupun patch di channel gue ini. Sedih ya Allah. Ya kan? Jadi kalau buat lo yang mantengin channel gue nunggu patch atau modnya, sorry banget, gue gak akan bikin konten kayak gitu lagi. Sampai kapan? Kalau dari YouTube-nya sih dia bilang channel gue ini bakal tetap ada tegurannya tuh selama 90 hari atau 3 bulan. Cuma gue gak tahu nih bakal tetap bertahan di 3 bulan doang atau seterusnya gue gak akan bikin konten kayak gitu. Karena emang takut sih gue ya, takut hilang gitu bro. Karena bikin channel YouTube tuh gak gampang dan capek banget. Kalau tiba-tiba hilang gara-gara bikin konten kayak gitu kan sedih banget ya. Dan kalau ada yang bilang juga, coba bang bikin channel kedua aja buat pasang patch atau mod, itu udah gue lakuin ya. Ada juga channel kedua gue, ada di deskripsi kalau lo mau cek. Tapi YouTube juga bilang bro, YouTube nih emang keras banget ya. YouTube bilang, ingat jika channel Anda telah dibatasi, Anda dilarang menggunakan channel lain untuk mengakali pembatasan ini. Kan kok jadi takut ya? Kok dia bisa sampai bisa tahu sih kalau ada channel lain? Entah itu kalau emailnya sama baru kedetek atau kalau email beda pun bisa ketahuan, gue nggak tahu ya. Cuman ya itu lagi, itu dia balik lagi, kalau emang ternyata si konten patch atau mod ini bikin channel gue beresiko, jadi gue memilih untuk tidak bikin kayak gitu. Jadi gue fokus main game aja, fokus live streaming aja. Semoga lu pada ngertiin kondisi gue ya. Gue tuh mau kaya bro, gue pengen jadi Bang Windah gitu. Target gue tuh jadi Bang Windah. Gue pengen punya adik-adik lucu yang selalu hadir di live stream gue. Makanya sampai lah channel gue hilang ya kan. Jadi di video gue ini gitu sih, gue mau ngejelasin, gue mau curhat kayak gitu bro. Semoga lu pada ngerti ya. Gue yakin lu semua udah pada gede ngerti. Dan semoga lu pada tetap nontonin gue walaupun gue gak share mod atau patch lagi gitu. Kalau lu mau nanya-nanya bisa tetap gue bantu. Bisa gue saranin juga mungkin channel lain yang ada konten yang bagus. Tapi kalau di konten gue bakal fokusnya main game dan live stream aja lah. Kita coba main game-game yang lainnya selain patch, siapa tahu ada yang seru. Gitu bro, jelas ya. Sekali lagi, thank you yang udah nontonin gue terus. Minta maaf juga gue dalam lebaran ini. Nanti malam gue bakal live. Kemungkinan nanti malam itu bakal live FIFA 22. Karena udah lama banget bro. Jadi selama gue gak aktif 2 minggu ini, gue hampir gak pernah mainin game-game gue yang PES, FIFA dan lain-lain gitu. Paling gue mainin yang lain. Itu bro, oke? Okay? See you next time brother. Bye-bye. Bye-bye.